pergerakan kali dari Rafael Maitimo. Bergerak kita lihat. Arema Kronos mencoba untuk bangun serangan langsung pada Loco. Sebuah percobaan yang begitu baik dilakukan oleh anak-anak Arema Kronos. Skema dari sisi kanan melalui Dendi Santoso inilah yang saya kira menjadi kekuatan Arema di Piala Bayangkara. Ketika Vizcarra di sisi kiri cenderung agak menurun performanya, Dendi Santoso mengambil alih peran yang sebelumnya. Belakang kanan masih Lovici, kita lihat menuju kepada Hendro Siswanto. Sebuah usaha tadi yang biasanya memang Loco Gonzalez mampu untuk berada di posisi yang tepat, kali ini gagal, Zen. Saya kira ini yang harus diantisipasi oleh Sriwijaya. Ketika Lo Picik merapat pada Dendi Santoso di sisi kanan, sudah pasti Hendra Siswanto akan naik ke depan. Ya. Dan inilah yang saya kira pattern yang sudah terlihat dalam waktu kurang dari 10 menit. Saya kira Sriwijaya perlu untuk segera bisa memahami pattern yang cukup ideal apabila akan melakukan tendangan langsung, dan beberapa kali kerap sudah terjadi di pertandingan Torabika Bayangkara Cup 2016 ini gol yang dihasilkan dari tendangan bebas. Apakah Cristian Gonzalez ataukah Hamka ataukah Rafael Maitimo? Ajang-ajang jedar, masih bisa mengenai pagar hidup tadi. Tendangan langsung lagi dari seorang Loco Gonzalez. Oh, keluar dan tampak tendangan penjuru untuk Arema Kronos. Tapi ada satu pemain tampaknya tadi yang terbentur. Bola keras dari Rafael Maitimo masih terjatuh. Upaya tadi penyelamatan untuk mungkin keluar lapangan saja untuk terjepit di antara dua line antara DM dan back four. Ya, tadi kita lihat upaya yang coba dilakukan oleh Iksan Kurniawan tadi masih terlalu mudah untuk Kurnia Mega bisa mengantisipasi tadi setelah berputar yang melakukan shooting, tapi bola mengarah ke tengah dan tidak terlampau. Tembak Kronos, apa yang terjadi? Kita lihat kemelut terjadi, tapi kembali bisa diantisipasi oleh Saiful Indracaya. Tapi masih kita lihat pergerakan serangan dari anak-anak Arema Kronos dan gagal kali ini. Untuk kali kedua, sisi kiri penyerangan Arema bisa menciptakan peluang. Tadi pertama melalui umpan terobosan Vizcarra, kali ini melalui umpan silang yang lagi-lagi diberikan oleh Vizcarra. Ya. Dan kita lihat bagaimana Saiful Indracaya juga cepat sekali untuk mengcover anak Sriwijaya FC. Esteban Vizcarra dari sebelah kiri kali ini untuk Arema Kronos. Masih Esteban Vizcarra melakukan dribbling dia. Melewati satu pemain, dua pemain. Esteban Vizcarra meliuk-liuk dia melewati ke kanan gawang. Jedar! Inilah kelebihan dari Esteban Vizcarra, Valen. Ya. Dia bukan tipikal pemain gelandang yang beroperasi di sayap, yang rajin mengirimkan umpan-umpan crossing. Dia lebih berbahaya justru ketika dia mendapatkan ruang dan kesempatan untuk melakukan cutting inside dengan bola. Yang dari situ dia punya dua pilihan, kalau tidak melakukan attempt, dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan. Arah ke gawang daripada Sriwijaya FC. Apakah Lo Picik yang langsung melakukan tendangan dan menjadi gol atau kada dari Alvarici? Tetapi yang jelas kita saksikan, gol! Yang ditunggu ini nanti-nantikan oleh Aremania berhasil untuk dilakukan Arema Kronos 1 Sriwijaya FC 0. Sebuah kecolongan yang bisa kita bilang dari pertahanan Sriwijaya FC. Kita saksikan dalam tayangan ulangnya. Kita lihat, iya, posisi yang sulit. Dan tampak ada sedikit sentuhan kepala dari Alvarici. Dan itu sudah cukup untuk membuat arah. Pangan Beto kita lihat memiliki keseimbangan yang sangat baik, memberikan ruang kali, tendangan langsung Iksan, jedara! Masih bisa diblok, kita lihat ada 6-7 pemain dari Arema Kronos. Supardi kembali melakukan crossing, maksudnya ada Ryuji di sana. Mulai Alvarici sudah lakukan, berikan kepada Esteban Vizcarra. Ke tengah kita lihat ada ruang untuk Lo Picic. Ada blocking yang baik dari Saiful Indracaya tadi. Blocking yang sangat vital dari Saiful Indracaya. Sangat berbahaya ketika tadi tidak ada Saiful Indracaya melakukan blocking tendangan keras dari Serdan Lo Picic tadi dengan dribbling belakang. Ya, sementara itu kita lihat bagaimana Sunarto mendapatkan ruang kali ini, mencoba melewati Ahmad Jufrianto dan mampu ia lakukan. Berbahaya kali ini peluang untuk Arema, jedar! Offside. Tapi wasit menyatakan offside terlebih dahulu. Padahal kita lihat tadi bagaimana upaya yang kembali dilakukan diawali di inisiatif oleh Alvarici. Seperti gol David Lali di match kemarin. Benar. Dari sisi yang sama. Iya. Sudah gol dan kemudian dianulir juga. Di menit-menit akhir pun. Hampir mirip kejadiannya, dan kita lihat Ahmad Jufrianto dilewat oleh Sunarto dan kita saksikan di sini. Oh iya. Apakah memang orang terakhir yang